Nampaknya kita dah tak ada pilihan lain, Duri. Kita kena bekerjasama pada tahap seterusnya. Baiklah, sekarang masa untuk kita bergabung. Elemental Fusion. Bye-bye-bye, bunga matahari. Fotosintesis. Akhirnya selesai sudah Boboiboy Galaxy Musim 2 Art Story. Pada episode finalnya, ini sungguh luar biasa sekali. Banyak tambahan adegan-adegan seperti adegan lucu dan adegan momen-momen keren lainnya. Oke, di video ini kita akan bahas apa saja adegan-adegan tambahannya pada episode final Boboiboy Galaxy Story. Baiklah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja, ini dia. Yang pertama, adegan Boboiboy lupa ingatan. Jadi karena mereka berpecah terlalu lama, di sini Boboiboy menjadi pelupa. Ia memanggil nama teman-temannya dengan nama lain. Gopal dipanggil Aramugam, Ying dipanggil Ahmeng, dan Yaya dipanggil Mimi. Jom Aramugam. Hah? Aramugam? Ikut mana Yaya? Tak ada jalan lain ke Mimi? Ha, dia pun tak ingat nama kau, Nana. Mimi lah. Entahnya, nama kawan pun tak ingat. Aduh. Yang kedua, adegan Boboiboy Duri dan Solar mencari jalan keluar. Jadi karena mereka sudah menjadi pelupa, di sini mereka hanya berputar-putar di satu tempat aja. Okay, dari kanan, kita ke kiri. Kemudian, terus. Kiri, kanan. Kiri. Ha, okey. Ke kiri, ke kiri. Kiri lagi. Ha, dah sampai. Ini macam tempat tadi je. Logik apa kau pakai ni? Logik akal lah. Kau pasti ke bukan logik lutut? Apa kau cakap? Tolong aku, Ahmed. Okey. Hati aku kata kanan. Kiri, kanan. Lepas tu kanan. Kanan, kiri. Ke belakang. Pusing. Yang ketiga, adegan Boboiboy melakukan PBB. Nah, bagi yang belum tahu PBB itu apa, jadi PBB itu singkatan dari peraturan baris berbaris. Karena di sini Boboiboy dah semakin lama berpecah, selain lupa dengan nama teman-temannya, kelakuan Boboiboy semakin menjadi-jadi. Bukannya bersatu kembali setelah bertemu, malah dia melakukan PBB. Tapi untungnya Gopal bisa mengatasi ini. Dalam kiraan tiga, bergabung! Satu, dua, tiga, bergabung! Terbaik! Yang keempat, Boboiboy Duri mengucapkan kalimat Yamete Kudesai. Ya, di sini Boboiboy Duri memang absurd parah sih. Kocak deh pokoknya. Masa pejumbo besar diajak ngomong Jepang? Aduh, gak habis pikir deh. Yamete Kudasai. Aduh, dia tukar raksasa. Manalah faham bahasa. Tanya, mata pun tak ada. Nak dengar macam mana? Yang kelima, debat nama fusion. Jadi pas Solar dan Duri ingin fusion, di sini sempat ada simpang siur antara mereka. Duri menyebutnya dengan nama bunga matahari, lalu Solar menyebutnya dengan fotosintesis. Fotosintesis. Bila bunga gabung dengan matahari, jadilah bunga matahari. Bila tumbuhan serap cahaya matahari, nama dia proses fotosintesis. Itu nama paling sesuai. Ya, jadi itulah 5 adegan tambahan pada episode final ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Baiklah, itu saja konten kali ini. Klik like kalau kalian suka dengan video ini. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Selamat datang ke Top Box Jamban. Izinkan saya persembahkan Jam Kuasa Baru Bobo Boy. Jam kuasa saya dah siap. Masuk untuk bertindak. Bobo Boy, please. Kau dah semakin lembab. Huh? Sejak bila si adu-adu ni semakin hebat? Rasakan! Tunggu dah kau, Bobo Boy. Betul ke saya boleh dapatkan kuasa tahap ketiga kat planet ni tu? Garu-garu di dalam gua. Siapa kamu ni semua? Satu signal teleporter telah dipesan. Replikasi teleportasi! Aslah kurang, bro! Sepertinya kalian perlukan bantuan aku. Siapa tu? Korang belum rasa lagi kura-kura adu-adu. Kuasa elemental! Bobo Boy Halilintar! Para Bobo Boy dan Kuali. Boleh tidak resepi Tom Yum kamu lawan resepi Tom Yum aku? Tak sangka kau ni boleh buat macam tu. Aku ingat dia tu BFF jati. Mulakan sekarang. Bobo Boy kuasa lima. Wah! Aku kalah sajalah Bobo Boy. Buah langsat, buah strawberry. Keputusannya adalah... Kita dah tiba di planet Kuadran. Planet Kuadran sini berbahaya. Mereka kata banyak monster buat. Apa? Tata Bobo! Dah berapa season kamu kawan dengan Bobo Boy? Ingatkan dah berani dah. Bobo Boy tampan. Tumbukan padu! Ada satu lagi Paus Vera yang mungkin boleh bantu kita. Signal Paus Vera dah dikesan. Huh? Apa? Kabar? Habislah kita! Semua. Sedia untuk apa? Ini ke tempat diri. Aku dapat kesan signal Paus Vera. Mengikut data, Hasubok ada di planet Kadroas. Berhati-hati. Alamak! Kuasa aku tak ada kesan! Tanpa Hasubok, aku tak boleh dapatkan kuasa elemental bala. Bobo Boy, kuasa tiga! Akhirnya! Kita dah jumpa pasukan. Bocah! Aduh, penting! Cari dan selamatkan pasukan dulu, Bobo Boy! Kita dah kena kepung! Bobo Boy, kuasa dua! Elemental Fusion! Kau dah terlambat, Bobo Boy!